Halo, apa tuh yang cantik? Kecilku yang cantik, aku pulang. Apa kau merindukanku? Tebak siapa? Aku mengirimkan kartu pos waktu liburan. Emily? Hai teman-teman, aku punya hadiah untukmu. Hei Momo, apa kabar? Hei Lili, kau tinggal ini di jalan. Apa aku punya penyakit? Setidaknya kau tidak akan membuangku. Aku salah lagi. Semua ini akan jadi kejutan yang paling hebat. Aku sudah tidak sabar. Iya, tapi alasannya dia tidak bilang karena dia suka tidur. Pet, ini untuk pesta. Kita tak bisa menyajikannya tanpa dicoba. Aku merasa tidak enak karena tidak membuka pintu. Aku tidak mau menghancurkan pesta kejutan. Jangan khawatir, kalau ada bibir yang tidak bisa rapat, bisa membuat kapal tenggelam. Jangan berisik. Ed, Stan, aku kembali. Jangan bergerak, dia sudah pergi. Ed, Stan, buka pintunya, ini aku. Nah, teman-teman, kalian sembunyi saja. Nanti aku akan suruh Stuart pergi, ya. Sudah satu minggu. Kelihatannya kau agak kurusan. Aku senang bisa bertemu dengan kalian. Kalian bukan orang yang pertama kali menghindariku. Siapa yang menghindar? Selamat tinggal. Terima kasih sudah datang. Boleh aku masuk? Jangan dulu. Kami sedang mengepel lantai. Nanti kalau kotor kan bau. Aku tidak mau mengotori lantainya. Ya, aku mengerti. Aku bisa memaklumi kok. Aku pergi liburan. Dan kalian tidak pernah peduli lagi padaku. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti. Kau bisa datang lagi nanti. Wah, ya. Ini pasti ada yang marah. Wah, banyak sekali barang di sini. Tempat seperti ini yang suka bikin banyak jamur. Itu laba-laba. Apa? Itu di atas ada laba-laba. Siapa yang berteriak itu? Itu biasa. Kalau pet buang angin, suaranya memang keras. Tunggu, Pet. Aku tahu yang harus kulakukan untuk mengeluarkan angin itu. Aku pernah mengalaminya sampai aku bisa menemukan jalan keluarnya. Kulkasnya kosong. Pet dan aku suka makan malam. Mungkin ada sesuatu di lemari yang bisa kau pakai. Bagaimana kalau kita ke ruang tamu saja? Kami akan membersihkan jendela. Aduh, kenapa ada rumah? Punya pembuka botol, Pet. Kalian punya? Tentu saja aku punya pembuka botol. Kita sembunyi di kamar mandi. Aku selalu lupa untuk tidak mengocok botolnya. Kemana dia? Dia terkena soda dan dia naik ke atas untuk mandi. Apa kau tidak percaya? Wah, di sana kan teman-teman kita pada sembunyi. Permisi, maaf, Pet, kau tidak boleh mandi, soda kepadaku. Wah, baunya enak kok, Stuart. Seharusnya kamu mengubahnya jadi lilin wangi. Di sini ada bakteri yang bisa mengubah tanganmu menjadi hijau dan bersisik. Ya, kalau begitu aku harus pulang. Mungkin aku lelah karena naik pesawat. Aduh. Sekarang kau tidurlah. Ketika kau bangun, kau akan merasa segar dan kita akan siap untuk merayakan. Bagaimana kalau menjual sapu yang baru di toko? Wah, pelmu tidak akan jadi baru walau kau gunakan mengepel lagi pula, siapa mau beli? Wah, akhirnya dia membuat rekor yang baru. Kamu apa? Dia mengatakan sesuatu yang penting tentang bagaimana menjual pel kita. Aku akan coba ayamnya, histomatan Pak S.
Aduh, maaf, Tuan. Aku ambil kuenya ya. Kuenya sudah jadi. Kalian bangunkan dia ya. Hei, lihat. Lilin untuk kuenya. Lilin apa? Lilin apa, Pet? Aduh, Pet, jangan. Itu petasan. Oh, terima kasih atas pestanya ya. Aku pikir kalian tidak suka padaku. Aku ingin memeluk kalian. Ayo kita buat pesta kejutan lainnya ketika dia sudah sembuh. Baiklah, bukan salahku jika ada orang yang meninggalkan petasan seperti itu. Sampai jumpa. Pet, Pet, Pet.